Teman-teman, hari ini kita bakal makan rujak lagi. Makan rujak yang tidak asam. Ya, beruntung banget sih makan rujak yang gak asam ya. Jadi perut aman, mulut aman, gak keaseman gitu. Tapi sambalnya kita buat yang lumayan enak. Rujak kali ini adalah buah yang pasti semua orang suka dan bervitamin bagus untuk kulit. Ya, kaya dengan manfaat pokoknya. Langsung aja kita buat rujaknya. Oke, langsung cekidot. Nah, teman-teman, di sini saya punya bahan-bahannya. Lihat, ini ada cabai merah, cabai besar yang warna merah, cabai rawit, cabai gunung, ada terasi, ada garam, mereknya terserah apa aja, dan ini ada gula pasir. Ini buahnya ya, teman-teman. Langsung kita buat aja. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah buah cabai rawit. Kita masukkan segini cukup. Kedua, kita patah-patahkan ini cabai merah ini supaya diuleknya gampang. Lagi seperti itu, lagi seperti ini, dan lagi seperti ini, dan lagi seperti ini, teman-teman. Oke, setelah cabainya sudah ada di leper, kita masukkan garam secukupnya. Masukkan seperti ini, harusnya tangannya kita ambil ke sini, simpan di tangan seperti ini. Setelah simpan di tangan, gini kayak koki luar negeri, balik coy, gini nih, gitu ya. Iya, iya. Nah, seperti itu. Setelah itu udah beres, kita masukkan garam. Garam, gula pasir. Kang Agus lagi hobi banget sama gula pasir, soalnya. Nah, gula pasir sudah masuk. Kita talikan terlebih dahulu biar tidak ada semut-semut masuk ke dalam ya. Itu tutorialnya seperti itu, teman-teman. Ini sangat lancar saya tutorialnya. Dan kita masukkan satu buah terasi ini, tek, kita ulek. Oke, wah, jatuh-jatuh, ada yang mau nih, kameramen sepertinya mau. Nah, kita ulek seperti ini sampai menyatu semua bahan. Sabar. Teman-teman, rujakannya sudah jadi. Ini adalah buah bengkuang, buah yang bisa ditemukan di mana saja, di pasar manapun, di negara manapun, insya Allah ada ya. Jadi buat teman-teman di yang di luar negeri ataupun di luar daerah, setelah beberapa video yang Kang Agus buat itu buahnya langka dan itu bikin ngiler teman-teman, susah didapatkan, kasihan ibu-ibu ngidam. Hari ini Kang Agus ngerujak buah yang di pasaran itu ada gitu kan.
Jadi takut ngiler, yang ibu-ibu ngidam bisa dibeli aja. Seperti itu. Sebelum kita makan, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita makan yang satu dulu. Man, pedas, mantep. Buahnya habis, seperti biasa kita sisakan satu untuk yang kamera supaya bisa merasakan sambalnya. Baik teman-teman, cukup sekian video dari Kang Agus. Terima kasih telah stay di video Kang Agus.
dan sekedar menginformasikan kepada teman-teman bahwa Kang Agus update atau tayang setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Seminggu 3 kali, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nungguin video Kang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.